Así va. ¡Messi! Musim 2011-2012 bisa dibilang menjadi musim paling produktif bagi Lionel Messi. Bagaimana tidak? Pada musim itu, Messi sanggup mencetak 91 gol dalam satu musim. Sebuah rekor yang akan sulit untuk dipecahkan pemain lain. Torehan itu membuat bintang Barcelona tersebut memecahkan rekor terbanyak dalam satu tahun yang sebelumnya dipegang legenda Bayern Munchen dan timnas Jerman, Gerd Müller, pada 1972. Ketika itu, Müller mencetak 85 gol dalam satu tahun. Torehan tersebut menjadi satu di antara alasan Lionel Messi diganjar trofi Ballon d'Or 2012. Itu merupakan trofi keempat yang didapat La Pulga secara beruntun sejak 2019, guys. Pada musim itu, semua gol dicetak Messi, antara lain 61 gol di La Liga Spanyol, 13 gol di Liga Champions, 7 gol dalam laga uji coba timnas Argentina, 5 di pertandingan kualifikasi Piala Dunia, 3 di Copa del Rey, dan 2 di Piala Super Spanyol. Prestasi Messi itu tercatat dalam Guinness World Record, dan hingga kini rekor itu belum terpecahkan oleh pemain manapun. Rekor gol Messi dalam satu musim tersebut nampaknya diprediksi susah dipecahkan dan akan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Pasalnya nih guys, para pemain yang ingin mengejar torehan gol itu perlu tenaga, kemampuan, dan keberuntungan yang luar biasa. Selain itu, pada musim 2011-2012, Messi menjadi pemain pertama yang mencetak lebih dari 50 gol dalam satu musim La Liga, memecahkan rekor Cristiano Ronaldo dengan 40 gol. Tak hanya itu guys, Messi juga adalah pemain pertama dalam sejarah Liga yang mencetak 8 hat-trick dalam satu musim Liga. Messi, yang kala itu berusia 24 tahun, total golnya saat tahun itu mencapai 252 gol. Menjadi pencetak gol sepanjang masa terbanyak Barcelona, memecahkan rekor Cesar Rodriguez dengan 232 gol. Hingga saat ini, di musim 2021, Messi hendak berusia 34 tahun pada 24 Juni mendatang. Sudah mencetak 648 gol dan 284 assist bagi Barcelona, dan akan terus bertambah.